Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Nah, video aku kali ini teman-teman, aku sekarang berada di Bandara Sultan Syarif Kasim. Nah, ini bandaranya teman-teman. Jadi aku baru selesai ngantar pacar aku dia pergi ke Jakarta hari Jumat. Dia balik lagi ke Pekanbaru karena ada urusan rapat, kalau bahasa Inggrisnya meeting. Nah, jadi buat teman-teman, bandaranya sekarang agak membingungkan ya teman-teman, banyak perubahan. Nah, jadi buat teman-teman yang jarang lagi ilir mudik naik pesawat, nah nanti kalau bingung bisa tanya aja sama security ya, tanya sama security atau tanya sama orang-orang bandara. Nah gitu. Nah sekarang lagi musim ini hujan ya teman-teman. Kemarin kan musim asap, sekarang musim hujan. Nah aku yang aku takutin ini kalau misalkan hujan lebat nanti, aku agak khawatir ya teman-teman. Jadi setiap aku ngantar pacar aku tuh, jadi agak khawatir aku. Khawatir entah gimana, mudah-mudahan amin-amin ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan teman-teman. Nah jadi sekarang pukul 7:21. Nah untungnya hari ini aku libur teman-teman. Libur karena aku masuk malam ya teman-teman, jadi aku bisa ngantar dia pagi-pagi. Nah tapi kalau sempat aku masuk pagi, agak susah nih teman-teman. Tapi karena memang ini lebih penting, pasti ku tinggalin tuh yang namanya apel upacara tuh, karena ini lebih penting. Gitu iyalah, ini karena ini lebih penting. Jadi teman-teman yang mau beraktivitas, jangan lupa pakai safety-nya ya. Kalau yang berkendaraan motor, jangan lupa bawa mantel atau jas hujan. Karena kemarin aku sempat kehujanan ya teman-teman, pada saat aku nggak bawa mobil, aku bawa motor, kehujanan. Memang badai ya. Nah, alhamdulillah sekarang di bandara, terutama di Pekanbaru nih, cuaca cerah. Alhamdulillah, semoga pacarku selamat sampai tujuan, nggak ada kendala. Nih sampai sekarang nih, pas boarding nih belum ada kabar dari pacarku nih. Nah jadi dia mungkin entah lagi pas boarding, entah apa gimana. Ini aku lagi nungguin, mudah-mudahan nggak telat ya pesawatnya ya, karena tadi perkiraan sekitaran kurang satu jam lah sampai di sini. Dia berangkatnya jam 8 lewat gitu teman-teman. Nah jadi sekarang udah jam 7:30, aku belum ada kabar, dia belum ada kabar. Mudah-mudahan berangkat hari ini naik Batik Air. Nah kalau sempat telat, terpaksa beli tiket baru lagi teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau berangkat pakai pesawat, aku saranin jangan disamakan jadwalnya dengan naik bus ya, atau naik kendaraan lainnya ya. Karena pesawat ini kejadian ya, sama tiket pacar aku ya. Dia pesan tiket siang jam 11. Seharusnya nih jadwal, bukan jadwal dia nih, pagi nih. Jadi jadwal dia tuh sebenarnya jam 11. Dapat kabar dari pihak maskapainya, dari Bakti Air, itu dipercepat jadi jam tuh 7:30 udah nyampe sini, karena pesawatnya berangkat jam 8. Nah jadi ini pengalaman yang keberapa kalinya ya. Nah, makanya aku share ke teman-teman supaya teman-teman yang kerja ilir mudik pakai pesawat mondar mandir. Apalagi yang jarang ya, yang jarang kan berarti kurang update ya.
yang masa-masa gini kan. Kalau yang sering mungkin udah biasa ya, udah tahu gimana apanya. Nah yang sekali-sekali naik pesawat, nah ini kan ada perubahan kayak gini kan, mungkin nggak ketemu ya sama teman-teman yang apa. Nah jadi aku kasih tahu, kalau bisa pesan tiketnya tuh benar-benar, misalkan teman-teman ada meeting nih kerjaan di mana gitu, Jogja, Jakarta misalkan, sekarang hari Rabu, meetingnya itu hari Kamis pagi. Nah teman-teman kalau bisa pesan tiketnya tuh jangan hari Rabu, pesannya hari Selasa aja, karena kita nggak tahu kendalanya kan. Kendalanya pesan, misalnya pesan tiket kalian mau pergi pagi nih, aku mau pergi pagi hari Rabu biar nyampe nya siang di Jakarta. Nah itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Ya contohnya seperti inilah, pacar aku ini pengennya nyampe nya sore, jadi dia pesannya jam 11, biar barengan sama rekan-rekan kerjanya yang seluruh Indonesia tuh kan pada ke situ semuanya, karena mau meeting kan. Jadi janjiannya jam sama teman-temannya jam 1. Jam sekitar jam 2, jam 2 udah Jakarta. Ternyata meleset. Pihak maskapainya dari Batik Air menyuruh semua penumpang pesawat yang berangkat jam 11 itu dimajukan jadi pagi. Nah, tuh. Untung besok kan kalau sempatnya meetingnya nanti malam, bisa nggak nyampe tuh. Kalau misalkan di obok-obok jadwalnya kan, nah atau gimana, ada janji atau janji sama kawan di sana jam berapa gitu, nggak pas jamnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di ini aja, di setting aja baik-baik. Nah ini untungnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma ya jadi bangun pagi, aturannya jam 11. Jam-jam 10 pagi lah baru nyampe sini, karena jam 11 berangkat pesawatnya kan. Nah tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini udah diperkirakan. Jadi aku sharing buat teman-teman supaya lebih prepare kalau mau berangkat naik pesawat, karena nggak bisa ya, karena nih pesawat nih ya kita nggak tahu kendala masalahnya di pesawatnya ya, karena nih teknisnya lebih rumit teman-teman. Jadwalnya pun pada saat berangkat jam 8, belum tentu jam 8 itu jam 7 udah bisa berangkat teman-teman. Nah yang bisa teman-teman hindari itu adalah pergi sebelum jadwalnya, karena yang paling lama tuh pas boardingnya ini, karena orang antri kan, karena banyak terkendala pas boardingnya udah tutup padahal pesawatnya belum berangkat. Nah, tapi dia sebenarnya bisa, tapi di peraturan di situ udah nggak bisa lagi pas boarding. Nah itu bahaya teman-teman, akan merugikan teman-teman semua gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pacarku udah ini ya, ada kabar nggak coba? Oh udah ada kabarnya, ntar ya, baru masuk pesawat sayang, langsung tadi udah panggil kedua. Kan benar kan, udah dipanggil kedua. Bentar ya, aku balas chat dulu. Kelamaan, ntar ya geng. Alhamdulillah sekarang udah dalam pesawat ya. Hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah akhirnya udah di dalam pesawat teman-teman. Bentar ya. Nah jadi teman-teman seperti itu. Ini alhamdulillah nih, tadi perkiraan kami teman-teman, kami telat berapa jam gitu. Maksudnya tuh pas boarding kan bisa, tapi gak tahu ngantrinya gimana, bisa telat gara-gara pas boardingnya ngantri. Nah alhamdulillah begitu sampai pas boarding langsung udah dipanggil namanya, langsung naik ke pesawat alhamdulillah. Kalau enggak tadi perkiraan kami beli tiket baru lagi. Nah, gitu alhamdulillah enggak teman-teman, selamat lah ya, enggak jadi. Ntar aku balas dulu ya.
masalah lagi. Aku mau OTW dulu teman-teman. Seperti biasa, aku mau ke Sungai Siak. Mau ngopi, mau buat video lagi. Dan ini video juga, konten juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ibaratnya kalau mau apa-apa, mau prepare, mau kerja, mau janjian apa, prepare baik-baik. Janjian baik-baik. Setting rencananya dengan baik-baik. Karena keadaan bisa mengubah segalanya teman-teman. Jadi teman-teman harus prepare dengan sebaik mungkin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel YouTube Arif Yoni. Terima kasih, aku mau jalan dulu guys. Sudah mulai ramai, nanti ngantri lagi nanti di karcis nih. Sekarang nggak akan dapat di karcis nih teman-teman. Sekarang udah pakai nih. Ini ya, kartu untuk tanda masuk bandara. Karena nggak ada pakai karcis. Nah, jadi teman-teman kalau misal kehabisan ini yang baru masuk ke sini ya, buat teman yang udah apa ya udah tahu ya, ini tinggal isi ulang ke tempatnya. Nah, isinya 55.000 bisa, 100 bisa, bebas, asal jangan 20.000. Tunggu ya, ada, oh ya, bentar balas. Pacar aku mau berangkat ya. Kalau udah nyampe, oke guys, udahin dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah selalu pantengin video aku. Alhamdulillah channel YouTube aku terus berkembang. Nanti bisa ketemu sama teman-teman semua yang di luar Pekanbaru. Terima kasih. Kudain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.